berlakon cerita apa ni Candid? Cerita drama apa ni? Drama tu yang Saadah. Ya. Yeah. Huh? Cerita laki bini gaduh something. Dia dari orang haji. Okay. Lepas tu dia kahwin dengan majikan dia bila bini majikan dia meninggal. Sebab dia kahwin pun sebab sebab dia sayangkan anak tu. Dan yang lelaki ni pun dikahwin sebab mak dia yang suruh. Mencabar dah. Saya memegang watak sebagai Saadah dalam punya Saadah memang mencabar. So saya harap drama ni sama macam rasa gambar dan dapat masuk industri. Akan meletup lah ya. Ya, dan dapat rating yang tinggi. Ya. Yang betul. Oh, beza pun drama-drama Melayu ni asyik-asyik. Apa pendapat you cerita Melayu ni asyik laki bini gaduh, laki bini gaduh? Memang saya rasa dah memang itu dah kehidupan kita memang macam tu kot. Makanya suka gaduh je. Itu dah cerai kan. Apa beza dengan karakter you pula yang ni? Beza sebab dia susah sebenarnya. Sebab dia bila dah kahwin tu dia tahu laki sebenarnya tak boleh lupakan bekas isteri dia. So dia macam kahwin dengan dia pun, tapi dia masih menganggap sebagai pembantu rumah. Lepas tu so dia pendam benda tu semua. Betul bila laki mati, bila desakan keluarga dia sendiri, abang dia nak pinjam duit. So dia macam bila laki dia tahu, laki dia macam anggap dia nak kahwin tu sebab duit. So macam-macam beban yang dia kena tanggung sebenarnya. Ini karakter ni macam mencabar jugalah untuk sebab banyak dalaman. Memang mencabar untuk saya sebenarnya. Tapi it's good for me dapat karakter yang macam ni. So boleh build up saya punya lakonan. Dapat pula director Abang Haizul, dia memang kalau suka abang, macam mana kalau dia tak puas hati, ada satu scene tu kita buat balik. Okay. Kalau tak puas hati. So it's good for me sebenarnya. Script dia okey tak? Skrip dia okey. For me, tak ada dialog yang panjang-panjang kan. Okey. Jalan cerita dia memang best. Okay. So, saksikanlah di mana ni tayangan? Bila kan? TV3. Pada 14 November 11. Okay. Saksikanlah Tunjang Saadah di TV3 14 November. Okay. Right, so good luck.